ngambil jahitan. Kita lagi di Kohl's. Kita lagi cari lampu, guys. Di Kohl's. Terus lampunya enggak tahu di sebelah mana. Nih, lampunya. Beli lampu yang mana sih? Botak. Ini tuh lampu buat yang untuk sedotan masak itu loh. Apa sih namanya? Itu kan lampunya mati. Jadi kita mau beli. Oh, beli aja warna kuning ya? Tuh. Kalau bisa warna putih deh, nggak mau aku yang kuning. Soalnya kalau kuning itu kalau pas lagi masak nggak enak. Cahayanya ini buat ini ya, tripod kayak foto buat video-video gitu kayak ini. Yang mana? Ini yang buatnya itu lebih besar ya? Ya nggak tahu. Kau masukin apa? Ini kalau gelas. Kalau ini yang karton plastik. Sudah masukin gelas. Terus? Sebenarnya itu voucher. Voucher. Voucher ya. Dah, terus ini. Ayo masukin apa? Cans. Betul. Tuh dia enggak mau. Kamu masukinnya salah enggak? Ini enggak mau. Ya sini kok masukin, Mas. Itu ada sensornya. Please remove container. Kita lagi di KFC, guys, mau beli minuman soalnya hari ini panas banget. Golden Clayton, crusher gitu. Itu tuh, ya aku mau beli crusher tuh. Yang rasa apa sih aku nggak ketok? Cookies and cream, golden daytime sama mint chocolate. Golden daytime. Ya, yeah, golden daytime please. Tuh ayamnya enak-enak banget. Sudah jadi pengen makan. Bisa beli itu nggak sih? Popcorn chicken, popcorn chickennya $5. Mana? Yeah, can I get golden daytime crusher? Can I get those frozen Coke. Pepsi? And also those gold bucket on a... What are the choices on gold bucket? Hang on, it's original tender. Original tender, yeah. That's it, yep. Alright. Yeah, you're right. All good? Yeah. Okay. All good, buddy. Antriannya tuh. Soalnya hari ini panas banget. Hari ini berapa derajat? 33 kemarin sampai 41. Gila. Kemarin ya? Kemarin 41 sampai kepala aku pusing, sampai pulang pilek-pilek sampai kayak mau sakit gitu. Lupa minum obat lagi. Sampai pingsan. Ih, gila kalau panasnya juga tuh. Woi, kas kayak dia, oi. Iya, kenapa? Kamu sudah punya ekstrel. Kamu gila ya, Brad. Kamu kangen dualis kamu yang dulu ya? Iya. Iya. Gendeng ya kamu? Iya, gendang. Mereka tuh nggak tahu kalau aku tuh aslinya gendeng. Di depan kamera aja yang soalim ya. Ya nggak sih? Oke, guys, ini nggak bisa. Ayo. Hah? Oh my god. Oh my god. Ini enak banget nih. Ya, udah ban. Oke. Kamu kan sudah diminumnya, aduh, ambil itu cok. Ini sih mau ya? Wow. Ini ayam buat kamu.
Ini enak banget. Ya. Belum, kamu nggak mau? Dia pesen yang frozen coke, pemirsa. Dan aku pesen yang crushers. Nih, enak banget yang crushers. Terus bensinnya murah nggak di sini? Murah-murah di sini. Kalau pakai coles apa salad itu lebih enak lagi. Coleslaw ini? Yes. Coleslaw itu dulu salah salad paling murah. Hah? Terus? Paling gak sehat. Tapi enak. Lagi mau ke Darling Harbour, guys. Oke, guys, sekarang kita ke Darling Harbour. Angin yang sangat besar, tapi lumayan. Gak gitu panas hari ini. Kemarin ya? Kemarin lengket-lengket badan aku. Yuks. Chinese garden on your left. Ne. Yeah. Ntar aku close up dulu. Alright, ladies and gentlemen, I hope you enjoyed our dance through India experience. It has been an absolute joy. Cuman $8, jadi dia boleh. Ya udah, ayo kita ke atas. Aduh, anginnya kenceng banget, speakernya denger nggak?
that's okay? Yep. 16. Tapi lokasinya lebih keren. Sama kayak di mana? Kayak di luar. Kayak di itu Fish Market juga. Ih, nih. Hmm. Enak nih. Yul, half lobster aja 220. Are you serious? Soalnya kayak gitu. Kamu harganya oke masih. Harganya mahal banget. Di sini kalau enggak salah, tuh kan bener tuh hurricane. Mana tuh? Tuh. Hurricane. Iya, hurricane deh. Hurricane. Tuh, dulu yang kita makan tuh di sini. By the way, nih kita lagi ada di depannya museum. Ini kapal. Ini kapal apaan ya, Keong? Enggak, yang hijau. Ini bisa masuk loh kita. Iya, ini kapal yang hijau, ini kapal apaan? Katanya kapal perang. Terus ini kapal selamnya, yang warna hitam. Oke. Okay. Itu kapal nelayan. Kapal nelayan. Kapal pancing ikan. Kapal pancing ikan aja segede gitu, coba ya. Nih. Kata yang ini kapal pancing ikan. Gede banget. Mana? Kapal Belanda zaman dulu. Ya, ini kapal selamnya gila ya. Gede banget. Ya, kita lagi jalan-jalan di sekitaran Darling Harbour, guys. Ini kapal selam yang hitam. Oke, okay guys, kita sekarang lagi ada di jembatan. Jembatan apa sih ini? Sekitaran, tadi habis dari foto-foto TD. Aduh, angin. Dingin, aku nggak bawa jaket. Mana sih taksinya? Indonesia. Kok ke Indonesia sih? Oke guys, sekarang kita lagi kembali ke tempat parkir karena waktu parkirnya sudah mau habis. Jadi nanti kita kena fine kalau lama-lama. Ini waktunya berapa menit lagi? Sudah hampir over lewat. Time. Sebenarnya sudah over time. One minute, jadi doakan kita semoga gak kena fine. Ada anginnya kenceng banget. Oke okay guys, jadi vlognya itu yang kemarin aku udahin di sini aja karena kemarin itu kecapean terus gak sempat bikin vlog penutupannya. Jadi aku say bye bye di sini dulu guys. Lanjut ke hari ini.
Jadi ini kita pulang dari ambil barang, terus pulangnya malam, terus kita terus-terus ya. Terus kita masak ayam geprek. Jadi kalian bisa lihat, ini dia. Si Pak Bos jago ngulek ayam geprek. Halo guys. Ini si Oom lagi ngulek sambal. Kita mau bikin ayam geprek. Ini ayamnya lagi goreng. Tuh, dia jago banget ngulek tuh. Orang Jawa jago ngulek ya. Aku gak bisa. Kita mau bikin, ini kemarin baru beli ulekan, jadi kita mau coba. Oke, okay. Guys, lihat nih koki kita yang baru nih. Lagi ngulek sambal, ayamnya udah mau selesai. Guys, aku udah selesai makan. Aku tadi sore telat makannya, jadi makan juga udah gak bisa ngomong apa-apa lagi. Jadi ini kuahnya enak banget, kuah sama sayur doang. Terus ini, terus tadi aku kasih kayak Royco gitu loh, Royco yang kotakan, supaya dia ada rasa, karena bakso ikannya gak ada. Jadi aku kasih yang chicken yang kayak gini. Ini dia yang tube gitu. Pantesan enak. Alright guys, jadi vlognya sampai di sini dulu. Aku udah capek banget. Terus aku mau cuci-cuci piring dan bersihin dapur. So I'll see you again in another vlog. So bye-bye. Have a good day everyone.